Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Mamen. Nah oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita akan nge-review unit yang sudah kita rakit. Ada 3 unit mamen, yaitu GTX Zero yang versi taktikal. Terus kita ada juga GTX yang taktikal biasa. Terus GTX yang popor kayu. Nah, apa aja spesifikasinya, dana yang dihabiskan, berapa FPS-nya, berat dan segala macamnya, kita akan ulas di sini mamen ya. Jadi mamen-mamen semuanya tahu dengan spek itu berapa harga yang dihabiskan. Oke mamen, untuk lebih jelasnya jangan lupa pantengin terus Abal-Abal Channel mamen. Let's go mamen. Nah oke mamen, sebelum kita lanjut, seperti biasa, semoga mamen-mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya mamen. Amin, 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 ya robbal alamin. Nah mamen, jadi unit pertama yang akan kita ulas yaitu ini mamen, GTX X Zero yang taktikal. Nah oke mamen, jadi untuk spesifikasi unit ini, GTX Zero taktikal ini, dia pakai tabungnya DWM 470cc, larasnya pakai LW Polygon yang OD16, panjang 60,5, regulatornya pakai regulator Ninja Pro V2 Amerika mamen ya. Terus untuk hand grip dan popornya itu pakai yang standar aja bawaannya, seperti itu. Nah unit ini setelah kita krono itu dapat pamen, dapat di 948 FPS dengan mimis Barracuda Match 10,65 grain, seperti itu. Cuman itu belum power maksimal mamen ya, kita hanya tes secara random aja dengan setelan yang ada, masih bisa lebih kencang, masih bisa diturunkan, seperti itu. Nah untuk bobotnya, bobot unit ini itu bobotnya di 3 kilo mamen, 3 kilo lebih dikit atau 3029 gram ya, 3 kilo lah mamen unit ini kurang lebihnya, seperti ini. Dan untuk dana yang dihabiskan itu sekitar 11.900.000 rupiah mamen. Jadi unit ini habisnya sekitar 11.900.000, hampir 12 juta mamen. Nah ini pesanan dari Kalimantan Selatan mamen ya, beliau pesen 2 unit. Yang satu warnanya hijau army, cuman karena speknya sama, jadi satu ini saja yang saya jadikan sampel untuk video ini mamen ya. Ya seperti inilah mamen unitnya, GTX Zero Tactical. Bang mamen, paketnya sudah sampai. Terima kasih ya bang mamen. Dia, itu bang mamen. Nah untuk unit selanjutnya yaitu GTX Tactical mamen, warna hijau army seperti ini. Nah unit ini menggunakan spesifikasinya adalah dia pakai tabung Taiwan Jendong dengan dimensi yang 50mm 300cc mamen ya, M18. Untuk larasnya memakai laras Diana 50 Jerman mamen, jadi senapan klasik, larasnya kita ambil, kita pasang di sini mamen ya, yaitu laras Diana 50 Jerman. Nah, untuk regulatornya pakai regulator paintball aja, kita setting ulang. Terus hand grip dan popornya itu ya seperti biasa. Nah untuk unit ini kita krono dengan setelan yang ada, di setelan medium itu dapatnya di 896 grain sampai di 896 FPS sampai di 900 FPS pakai mimis Barracuda Match 10,65 grain dengan OP regul 1600 mamen. Nah untuk GTX X0 tadi itu yang menggunakan Ninja V2 Pro tadi itu dia regulatornya dengan OP 1800 mamen ya, jadi kita ambil yang versi OP 1800 PSI. Nah yang unit ini kita setting di 1600 PSI. Apakah masih bisa lebih tinggi? Jelas masih bisa, tinggal kita adjust aja setelan hammernya.
dan penampakannya seperti ini, Mamen. Nah, seperti ini. Nah, untuk bobotnya, bobot unit ini ada di 2,5 kilo, Mamen. Jadi sekitar 2 kilo setengah, lebih sedikit, 2.516 gram. Jadi ya 2 kilo setengah lah. Anggap aja 2 kilo setengah seperti ini. Unitnya, Mamen. Nah, kalau ini pesanan dari kawan kita di Balikpapan. Jadi beliau masih ada di lokasi, belum turun lokasi. Nanti kalau sudah pulang kerja baru dijemput unitnya, Mamen. Seperti ini. Nah, untuk dana yang dihabiskan, unit ini menghabiskan dana 7,6 juta rupiah, Mamen. Karena larasnya lumayan mahal, karena laras ori impor Jerman. Jadi unit Jerman kita potong unitnya, kita ambil larasnya aja lalu kita pasang di sini. Seperti itu. Jadi unit ini menghabiskan dana sekitar 7,6 juta rupiah. Seperti itulah, Mamen. Dan untuk unit selanjutnya, kita ada yang versi popor kayu, Mamen ya. Yang versi popor kayu seperti ini, Mamen. Nah, ini dia, Mamen, yang versi popor kayu. GTXX juga, tapi versi popor kayu, Mamen, ya. Jadi, untuk GTXX itu kita bisa popor kayu, bisa juga yang taktikal, Mamen, ya. Seperti ini unitnya. Dengan spesifikasi, ya, popornya pakai plywood laminasi, chambernya tentu aja GTXX. Larasnya pakai LW Polygon, panjang 60,5, diameternya yang 16 mm, Mamen, ya, atau OD-nya yang 16 mm. Untuk tabungnya pakai DWM 470cc, seperti itu. Regulatornya pakai Taiwan aja, kita setting ulang, termasuk dalamannya juga kita custom ulang semuanya. Unitnya dalamnya kita custom ulang, Mamen, ya, kita setting ulang. Nah, seperti ini. Kalau unit ini agak lumayan, Mamen, cuman bobotnya tadi itu sekitar, bobotnya itu di 3,5 kiloan, Mamen, unit ini. Jadi yang bikin berat itu sebetulnya apa? Larasnya, Mamen. Larasnya lumayan, OD 16 panjang 60,5 itu lumayan memberikan bobot yang es. Kalau dipikul sana sini ya es. Belum tambah tele itu, Mamen, ya. Kalau telenya aja 8 on ya sudah nyata di atas 4 kilo, Mamen, ya. Nah, untuk FPS nya unit ini tadi kita setting dengan kondisi setelan hammer seperti ini, itu di 1008 FPS, 1008, 1004, 1006. Tadi kita tes beberapa kali sekitar itu dengan OP regulator di 1700 PSI, Mamen. OP regulator 1700 PSI. Dapat FPS-nya segitu. Kita serombong karbon juga larasnya. Yes, beginilah, Mamen. Nah, kalau unit ini menghabiskan dana sekitar 10,2 juta kalau nggak salah, Mamen. Ya, sekitar 10,2 juta rupiah. Nah, spesifikasi itu tadi, Mamen, ya. Nah, ini pesanan dari kawan kita di Purworejo, Jawa Tengah. Jadi unit-unit yang selesai kita garap, kita biarkan dulu, memang, Men, kita biarkan dulu sambil kita tes. Baru setelah aman semua, baru akan kita kirim. Jadi terkadang kita kalau mau ngetes akurasi itu nggak bisa juga selalu kita bikin videonya, Mamen, ya. Pengen, tapi karena banyaknya kerjaan, kadang kita itu waktunya udah terbagi-bagi sana sini. Jadi paling kalau kita bikin video itu pribadi aja antara kami dengan pembeli, ya, atau pemilik unitnya. Nanti kita akan bikinkan videonya singkat seperti itu, nanti beliaunya langsung yang nyimak langsung. Jadi kalau memang ada kesempatan ya kita bikin untuk di share ke kawan-kawan, kalau memang nggak sempet ya seperti itulah, Mamen. Nah, pelatih kita datang, Men. Nah, pelatih datang, Men. Nah, ya, kira-kira seperti itulah, Mamen. Seperti inilah, Mamen, unitnya. Jadi Mamen bisa dapat referensi dari unit ini, dari unit-unit yang kita rakit. Nanti kita akan juga buatkan spesifikasi dari unit GTO ada, terus Evo Gen 2 ada, terus ada beberapa macam sih, Mamen, banyak banget chamber-chamber yang masih kita kerjakan. Jadi
memang keterbatasan waktu, tenaga juga, ya seperti itulah Mamen, jadi harap dimaklumi. Oke Mamen ya, mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan, spesifikasinya lengkap sudah kita sampaikan, semoga Mamen bisa tahu ancang-ancang kalau pengen ngeraket unit itu seperti apa. Dan kita bebas Mamen, unit itu Mamen mau beli chamber sendiri, beli spare part sendiri itu bebas, gak perlu selalu dari kita Mamen ya. Mau beli sendiri dikirim ke kita, bisa kita yang ngerakitkan, gak apa-apa. Jadi gak harus dari kita semuanya, gak apa gitu Mamen, bebas lah. Mamen mau beli chambernya aja dulu, ditaruh di tempat kita, nanti ada rezeki mau nambah part yang lainnya silahkan. Wes pokoknya bebas men, los. Yes, mungkin itu aja Mamen yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian, ada yang salah dalam perkataan, mohon dimaafkan Mamen ya. Oke Mamen, jangan lupa sehat selalu untuk Mamen semuanya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan terima kasih banyak sudah nyimak video kali ini. Ciao Mamen, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.